Halo semuanya, selamat datang kembali di YouTube channel aku. Buat yang baru gabung, salam kenal. Selamat pagi dan selamat datang kembali di stasiun Tiga Raksa. Selesai turun dan naik penumpang, jalur 4 tujuan Tanah Abang 1659. Persiapan. Kali ini aku mau jalan-jalan sendirian ke Blok M. Aku sekarang udah di kereta menuju ke stasiun Kebayoran. Sekarang aku udah sampai di stasiun Kebayoran, mau nyambung lagi naik Transjakarta. Sebelum itu aku mau ke Indomaret dulu, aku mau beli minum. Nah, ini aku udah keluar stasiun, aku udah naik jembatan dan mau menuju Transjakarta menuju Blok M. Nggak lama nunggu, Transjakartanya udah dateng. Sekarang kita berangkat. Udah sampai di Blok M. Sekarang aku mau cari sarapan. Dan memang ini tempat yang pengen aku tuju sih, salah satu di Blok M, yaitu Bakmi Jokin. Tempatnya dekat sama Lawless Burger. Bakmi Jokin ini satu ruko sama kopi Jawa juga, jadi bisa ngebakmi sambil ngopi juga. Sekarang kita masuk mau pesan bakmi sama kopinya. Ini kopinya dan ini juga bakminya. Dan ini yang bikin ngiler, chili oilnya. Bakminya enak, cocok pokoknya di lidah aku. Habis sarapan, aku langsung naik ojol mau ke Taman Langsat. Nah, Taman Langsat ini nggak jauh dari Blok M tadi. Di sini itu masuknya gratis dan kita bisa piknik juga. Kita bisa bawa tikar, bawa makanan juga di sini. Tapi karena aku udah sarapan, terus udah ngopi juga, jadi aku nggak bawa apa-apa. Aku cuma keliling-keliling aja di sini.
Sekarang aku udah di Blok M lagi. Aku mau ke Taman Literasi. Terus aku mau beli minum dulu habis ini. Ini dia Taman Literasinya, nggak jauh dari Blok M Square. Aku mau baca-baca di ruang bacanya. Enak banget di ruang baca ini, sambil ngadem ASEAN, terus sambil baca buku juga. Aku udah di Blok M Square-nya. Kebetulan banget, ini lagi ada festival jajanan atau masakan Padang gitu. Sebelum jajan, aku mau nyari buku dulu karena ada beberapa buku yang pengen aku beli. Bazar buku letaknya ada di bawah, jadi kita mau ke bawah. Oh ya, yang mau beli kaset jadul kayak gitu-gitu juga ada loh di sini. Aku salah masuk, malah masuknya ke Puja Sera. Ini kebetulan lagi jam istirahat, jadi orang-orang kantor pada makan siang. Nah, ini dia bazar bukunya. Sekarang aku mau keliling-keliling dulu. Udah beli buku, aku mau jajan sambil mau beli buat di rumah juga. Es teh manis dulu biar nggak aus. Aku beli pempek, padahal ini kan masakan Padang ya. Kenapa aku beli pempek? Nggak tahu, pengen aja gitu. Thank you.
Aku udah sampai rumah dan ini beberapa yang aku beli. Jadi aku beli ada gulai cumi. Apa aku nggak banyak yang apa sih? Apa kue-kuenya itu? Aku juga beli ayam pop. Terus juga ada apa itu? Lamang tapai sama mau beli asinan Betawi juga. Kalau ini buku yang aku beli tadi. Oke teman-teman, segitu dulu video dari aku. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Bye-bye.